ketawanya. Nampak aku teruja. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, hari ni pagi cuaca cantik ni. Cuaca cantik, jadi aku nak ajak korang semua pergi ke Taman Wetland Putrajaya. Jom, kita pergi. Sebelum kita sampai ke Taman Wetland Putrajaya, macam biasa aku nak kongsi sedikit maklumat dengan korang semua mengenai taman ni. Terletak di Presin 13, Putrajaya, mempunyai keluasan seluas 197.2 hektar. Dirasmikan pada 2 Februari 1999 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri kita pada ketika itu. Taman ini mendapat pengiktirafan sebagai wetland buatan manusia yang terbesar di antara negara-negara tropika dan juga wetland buatan manusia yang pertama di Malaysia. Terdiri daripada dua komponen, iaitu sebuah tasik terbuka dan 24 siri sel wetland. Sel wetland ini ditanam dengan pelbagai spesies tumbuhan rawang seperti rumput kercut dan rumput gedabung yang berfungsi sebagai penapis semula jadi bagi air yang mengalir masuk dari Sungai Chua, Sungai Bisa dan tiga batang anak sungai lain ke dalam Tasik Putrajaya. Disebabkan fungsi dia sebagai penapis untuk Putrajaya ni, dia dianggap umpama buah pinggang bagi Putrajaya. Fungsi tapisan semula jadi ni sangat penting dalam memastikan ekosistem di Putrajaya adalah seimbang. Terbaik fungsi Taman Wetland Putrajaya ni. Bukan biasa-biasa dia punya fungsi. Okey, jangan buang masa. Jom kita sambung tengok video ni. Aku dah sampai Taman Wetland Putrajaya. Ini dia punya entrance. Jom kita masuk. Bila sampai di Taman Wetland Putrajaya, korang pergi dulu ke pusat penerangan. Di pusat penerangan ni, kat sini korang boleh dapatkan map. Dapatkan map. Dia ada gambar agak ni, map besar ni korang boleh refer. Kan? Ni map besar dia. Okay. Kat sini kaunter ni macam tadi aku datang pagi pukul 7 lebih ke. Tak buka lagi. Kaunter buka pukul 9. Jadi dekat sini dia ada map juga yang korang boleh ambil lah. Percuma. Kak, map ni boleh ambil eh? Okay, percuma kan? Oh, yang ni map. Oh, ni map. Ini track basikal. Dapatkan di pusat penerangan eh? Okay, masuk percuma kat kan? Masuk percuma. Semua Taman Awam Putrajaya percuma. Okey. Akak dah cakap masuk semua percuma. Ada boleh sewaan basikal. Sewaan basikal saja. Sewaan basikal saja. Yang lain tutup. Ni harga dia. Single RM8. Single dengan baby carrier RM9. Non my card. Weekend public holiday. Okey. Yang tram ni tak ada. Tram tak ada sebab tadi staff dia beritahu maintenance. Jadi datang sini korang boleh sewa basikal. Lepas tu dah ada peta laluan basikal ni. Boleh refer. Okay, tengok jap. Complete peta laluan berbasikal. Yang ni pula map. Map keseluruhan dia. Okay. Ni ramai orang datang nak sewa basikal, pulangkan basikal. Ni tempat ambil basikal, tempat pulang basikal. Tu dia. Alright. Macam biasa aku bawa basikal ajaib ni. Jadi aku nak pakai helmet lah. Safety first. Bila sampai sini jangan risau, tempat letak kereta ada banyak berdekatan dengan kaunter penerangan. Ini
Depan ni kaunter penerangan. Wah, ada banyak lah tempat duduk macam ni. Oh, tu lah. Kat bawah tu, fire. Uish. Jauh lagi ke tu? Sekejap lagi kita pergi. Kita dah sampai Flamingo Pond, kolam flamingo. Aku ada nampak flamingo kat bawah tu. Ha. Okey. Jom. Ha, tengok ni ramai orang tengok flamingo. Pitik. Kita tengok jom. Yang korang boleh nampak ada orang lain bawa basikal juga. So tempat ni memang port terbaik lah nak bawa basikal, nak berbasikal lah. Tempat selamat, tak ada kereta. And dia memang khas untuk kita je. Nak jogging pun baik kat ni. Tengah kayuh-kayuh aku ternampak pokok ni. Siapa yang tak tahu, ni nama dia pokok sukun. Sukun, pokok sukun. Lepas tu, dia ada buah dia tau. Buah sukun. Sekejap eh, aku zoom sikit. Kalau nampak lah. Nampak tak? Okay. Kalau tak nampak tak apa. Nanti aku letak gambar. Aku bukan apa, aku teringat masa aku kecil. Dekat depan rumah aku ada pokok sukun. Jadi family aku selalu ambil buah sukun tu, lepas tu goreng, buat sukun goreng. Oh, dia punya rasa manis. Sampai sekarang aku tak jumpa lagi buah sukun, sukun goreng yang manis macam dekat rumah lama aku dulu tu. Sekarang rumah setinggan tu dah kena roboh, tapi pokok sukun tu ada lagi. Cuma dia dah tua dah pokok sukun tu. Tak nampak sangat dah buah dia. Okey, tu je cerita pasal pokok sukun. Ada pondok tu tepi tasik, cantik. Kita letak basikal ajaib ni dulu kat sini. Kita pergi sana. Tengok. Siapa sangka kawasan paya cantik macam ni. Tengok tu pemandangan dia. Ha, pemandangan macam ni tak dapat kat tempat lain ni. Ha, jadi korang kena datang ke sini lah. Paya. Ini memang betul-betul paya ni. Kat pondok sana ada family tengah jalan juga. Ha, tu blur pula. Nampak dah tu. Dia nak buat apa? Wah, dia duduk piknik ah. Ha, kan aku dah bagi tahu kat korang sini best buat piknik. Kan dia makan-makan berehat dah tu. Dia dah penat pusing kan. Korang pun boleh buat macam tu. Wah, buat apa ni? Dia buat sarang burung ah. Nanti boleh lah duduk kat sarang burung ni. Kita dah sampai tapak perkhemahan. Kat situ dah tulis glamping at Wetland Putrajaya. Okay, ni dia punya tapak perkhemahan lah. Tapak perkhemahan. Ada banyak tapak ni. Boleh camping sini. Tapi aku tak nampak khemah lah. Mungkin, tak tahulah, mungkin belum buka lagi ke tapak camping dia. Kan? Tapi kan, ada glamping lah kat sini. Aku baru tahu lah khemah dia. Tapi khemah satu je. Aku tak sure lah. Baru ke, dah lama ke. Siapa-siapa yang tahu, boleh beritahu lah kat ruangan komen. Okay, ada surau.
surau pun ada kalau nak solat. Ada bilik mandi dan tandas. Besar weh wetland ni. Kalau aku jalan kaki basah ketiak. Besar-besar. Aku suggest datang waktu pagi. Datang waktu pagi dia sejuk sikit kan. Syok lah. Sebenarnya cantik ni pemandangan paya ni. Aku tak pernah seumur hidup aku jalan-jalan dekat paya. Jadi ini kat wetland ni first time lah. First time jalan-jalan kat paya. Lepas tu rasa cantik. Ni ada. Aku cengge. Jom. Kita lalu bawah. Apa nama benda lah ni? Pencawang eh? Pencawang elektrik eh? Bukan pencawang. Pendapur je dah. Jalan. Ni tadi kita dari tapak perkhemahan, kawasan perkhemahan, kita boleh hala sana. Kita boleh pergi ke Kolam Flamingo dan pusat penerangan. Jom. Hai. Oh, kita lalu terowong. Bawah jambatan ni. Sejuk ke? Jom kita jalan. Lalu atas jeti. Lepas tu kita ambil view keseluruhan sekeliling. Daripada sana Sing. Kat tengah tu ada orang bawa sampan. Wah, aku nampak sesuatu dekat sana. Nampak dan dengar bunyi angsa. Okey, jom. Okey. Sekarang kita dah sampai Pelantar Memerhati Burung, Central Wetland Putrajaya. Masa beri makanan 11 pagi dan 4 petang. Ni kita ni dekat tempat nama dia Tasik Angsa. Semua bertinggik dekat pagar tu. Oh, dia lari. Dia lari. Wish. Orang kat sana besar weh. Aku dari tadi tak tahu ni apa nama rumput ni. Rupanya nama dia rumput kercut. Dia wujud berzaman dan tinggi, boleh mencapai sehingga 2.3 meter. Oh, fungsi dia mengurangkan pencemaran kimia, bertindak pengurai bahan organik kotor dalam air. Dekat wetland ni ada banyak laluan kayu macam ni. Kita boleh lalu. Kita boleh tengok pemandangan sekeliling, ambil gambar. Lepas tu dia ada maklumat-maklumat jugalah. Contoh macam ni dia beritahu apa ni, diversity of odonata. Apa tahu, dragonfly and damselfly. Ini jenis ni kita panggil pepatung je kan. Tapi dia ada banyak jenis. Kita jalan dekat depan. Dekat situ pun dia ada juga maklumat lagi tu. Jom kita tengok maklumat apa yang dia bagi. Diversity of Lepidoptera. Nak sebut pun susah. Moth and butterfly. Rama-rama dan kupu-kupu. Dia beritahu ni painted jezebel, lime butterfly, macam-macam lagi ni. The common blue bottle. Ini dia beritahu jenis pokok kat depan ni. Ni pokok depan ni, nama dia Hanguana Malayana Jack Mer. Tu dia nama tempatan lah, senang sikit nak sebut. Bakong. Dia punya fungsi melindungi tebing, mengurangkan pepejal tersuspensi dan pencemar kimia, biodegradasi bahan pencemaran organik dalam air. Oh, bagus lah. Semua ada fungsi dia. Sekarang aku dah sampai ke pusat
penghayatan alam Taman Wetland Putrajaya. Tapi cerita sedih dia, pusat pameran interaktif di pusat penghayatan alam ditutup buat masa ini untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan menaik taraf komponen pameran. Okey, dah sampai menara pandang jauh, lookout tower. Okey, ni kena naik ni. Wajib-wajib. Jom. Alamak. Alamak, tak boleh naik lah. Untuk makluman pelawat, beberapa komponen menara pandang jauh sedang dalam kerja pembaikan. Tak dapatlah nak tengok pemandangan jauh. Aduh, sedih-sedih. Sebenarnya aku memang rasa sedih lah sebab pusat penghayatan alam dan menara pandang jauh tu tutup. Untuk pengetahuan korang, pusat penghayatan alam ni sebenarnya dia bertindak sebagai hub informasi. Dia berikan banyak maklumat tentang ekosistem tanah lembap yang dipersembahkan melalui ruang pameran interaktif lah, yang lengkap dengan audiovisual, image 3D dan juga model ekosistem. Di menara pandang jauh pula, dia merupakan lokasi tertinggi lah di Taman Wetland Putrajaya. Ketinggian menara ni 18 meter. So kalau kita naik atas tu, kita boleh nampak pemandangan yang cantik lah, macam-macam. Tapi tutup, tak apalah, lain kali aku datang lagi. Jadi disebabkan pusat penghayatan alam dan menara pandang jauh tutup, aku pun buat keputusan untuk mengelilingi Taman Wetland Putrajaya ni puas-puas. Memang banyak tempat cantik yang aku dapat lihat. Satu pengalaman yang menarik yang aku memang tak boleh dapat kat tempat lain. Jadi aku rasa betul-betul puas hatilah datang taman ni, dan aku rasa mesti aku repeat datang lagi ni. Terbaik tempat ni. Okey, selesai. Settle pusing Taman Wetland Putrajaya. Jadi korang pun dah tengok, aku dah bawa pusing semua. Kalau rasa macam nak datang tempat ni, bolehlah datang. Okey eh. Semoga bertemu lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.